Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menambah ilmu bagi kita. Para jamaah, sebelum kita mulai, mari kita baca tafsir Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita di negara Palestina yang pada saat ini mereka sedang mengalami musibah, mengalami pembantaian, kekerasan, kezaliman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita seiman seagama di Palestina diberikan oleh Allah keselamatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesabaran. Mudah-mudahan apa yang menimpa mereka ini segera berhasil, berakhir, dan mereka bisa mendapatkan. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi